Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Azmin Ali yakin menang Hulu Kelang. PN bentuk kerajaan negeri. Gombak, calon Perikatan Nasional PN Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang Dato' Sri Azmin Ali yakin Perikatan Nasional PN akan dapat membentuk kerajaan negeri di Selangor. Bekas Menteri Besar Selangor itu berkata keyakinan itu bersandarkan daripada sokongan yang diraih semasa tempoh kempen termasuk ketika grand finale. Saya yakin akan beroleh kemenangan besar di Hulu Kelang dan banyak kerusi lain di Selangor. Ia sekaligus membolehkan kita membentuk kerajaan negeri di Selangor, katanya ketika ditemui di Sekolah Kebangsaan SK Klanggate hari ini. Terdahulu, beliau ditemani istrinya Datin Sri Samsidar Tahrin tiba di pusat mengundi berkenaan jam 8.50 pagi dan selesai mengundi jam 9.15 pagi tadi. Azmin berkata beliau gembira dan teruja untuk kembali bertanding di Dun Hulu Kelang yang juga berkerusi pertama di sandangnya pada pilihan raya 1999. Kali pertama saya mendapat mandat adalah pada 1999. Pastinya saya teruja untuk bekerja dan berkhidmat kepada rakyat di kawasan ini. Sepanjang tempoh berkempen, saya amat optimis dan insya Allah kita akan membentuk kerajaan negeri baru di Selangor malam ini, katanya. Katanya pengundi di Hulu Kelang mahukan perubahan keseluruhan pentadbiran di Selangor. Ini adalah yang saya terangkan sebelum ini, iaitu ketidakpuasan hati rakyat bukan saja di Selangor tetapi juga di seluruh negara, katanya. Kerusi Dun Hulu Kelang N18 menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Azmin yang mewakili Perikatan Nasional PN dan Juwairiyah Zulkifli dari Pakatan Harapan PH. Juwairiyah adalah penyandang kerusi Dun Bukit Melawati, manakala Azmin adalah bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Antarabangsa. Pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 lalu, Azmin bertanding di Bukit Antarabangsa dan menang kerusi itu atas tiket Parti Keadilan Rakyat PKR sebelum menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Pada PRU14, Dun Hulu Kelang dimenangi Sari Sungaib dari Amanah mewakili PH yang menang dengan majoriti 15,349 undi. Terdahulu adiknya, Azwan Ali turut mengundi di sekolah itu dan menyifatkan karier politik abang sulungnya itu akan terkubur sekiranya gagal menawan Dun Hulu Kelang kerana berdepan pertempuran sengit menentang calon dari Pakatan Harapan PH, Juwairiyah Zulkifli. Ini adalah kawasan dia namun pertempuran sengit. Dia mungkin menang tetapi peluang itu 50-50. Jika dia kalah, ini akan mengalami kejatuhan dalam karier politiknya, katanya.